اصطفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ واجد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد puji syukur kepada Allah, selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Wakil Camat Cakung, yang saya hormati Sekretaris Yayasan Miraj Sibian Adatul Watan Jakarta, yang saya hormati seluruh kepala sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Nahdlatul Wathon Jakarta, dan seluruh dewan guru yang kami cintai dan banggakan, dan yang kami hormati bapak-bapak kata dari Angkatan Darat, yang secara spesifik dari Babinsa Kelurahan Pegilingan Kecamatan Cakung, dan seluruh dewan juri yang kami hormati, adik-adik kami para peserta Sejabodetabek yang kami cintai dan banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama kami ucapkan atas nama pengurus Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta, mengucapkan selamat datang kepada seluruh undangan, terlebih khusus bagi adik-adik peserta. Mudah-mudahan kalian nyaman di tempat ini dan pulang kembali membawa keberkahan dari Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta. Kedua, kami mengucapkan juga terima kasih banyak kepada seluruh kepala sekolah, wakil dan guru, terlebih khusus ketua panitia dan seluruh jajarannya yang sudah bekerja keras dengan tulus ikhlas hingga insya Allah acara ini selesai dengan baik sampai akhirnya. Dan mudah-mudahan sebagai tercatat sebagai salah satu ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari pengurus Nahdlatul Wathon Jakarta, tak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya terutama kali kepada para pembina, pembimbing yang sudah lebih dulu datang di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon. Itu semalam beliau nginep, anak-anak kita, adik-adik kita nginep. Sekali lagi mohon maaf, tentu banyak kekurangan dan kekeliruan yang tidak disengaja maupun yang disengaja dari pengurus Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta, baik secara pelayanan penginapan kalian, kemudian jamuannya, penghormatannya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kalau saya tanya, ketua panitia sering menyelenggarakan, memang kalau acara seperti ini tidak disiapkan tikar katanya, tidak disiapkan karpet. Kenapa saya bilang? Karena mereka dididik, dibina, dilatih supaya jiwa raganya itu kuat, siap mentalnya untuk memasuki abad ke-21. Sehingga kalau disuat mentalnya, fisiknya, jiwanya, insya Allah dia akan siap membela agama, nusa dan bangsa di Republik Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan. Kemudian juara itu nomor 2, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu adalah nomor 2. Tapi yang lebih pokok tujuan daripada penyelenggaraan lomba ini adalah lita'arofu, untuk kita saling kenal mengenal di antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, dengan yayasan satu dengan yayasan lain. Sehingga dengan lita'arofu kita akan saling mencintai, saling mengasihi, sehingga seperti nanti formula kalian itu, begitulah hamba-hamba Allah yang dipersiapkan untuk menerima warisan bumi yang kita cintai ini. Artinya warisan itu sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai pejuang-pejuang yang tulus ikhlas. Insya Allah, sekali lagi tujuannya jalan lita'arofu, sehingga kita saling cinta mencintai, saling kenal mengenangi, saling kasih mengasihi, sehingga kita hidup di bumi pertiwi ini rukun, damai, sejahtera. Insya Allah Indonesia sampai hari kiamat
tidak akan bisa tergoyahkan dan tidak bisa akan dibubarkan oleh siapapun, karena pendirinya adalah hamba hamba Allah yang mulia dan sekaligus sebagai anugerah Allah kepada rakyat Republik Indonesia. Selamat berlomba, mudah-mudahan ini sekali lagi ajang pembelajaran dan hasilnya adalah keberkahan. Terima kasih semua yang terkait, yang terlibat, yang membantu dengan tulus ikhlas. Moga-moga Allah membalas dengan limpahan rahmat, maghfirah, barakah dan ridha-Nya. Wallahumma fiqul hidayah wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.